Hai Detekers, hari ini saya akan mengajak kamu meng-unboxing handphone yang ditunggu-tunggu kehadirannya di seluruh dunia. Penasaran kan handphone apa yang dimaksud? Nah, ini dia. Mau tahu isinya apa aja? Sini. Nah, ini dia handphone yang kita akan bahas kali ini. Ini adalah iPhone 11 dan ini iPhone 11 Pro. Mari kita unboxing. Ini dia iPhone 11. Layarnya cukup lapang. Ukuran layarnya ini 6,1 inch. Meski nggak pakai layar OLED, tapi liquid retina display yang digunakan di iPhone 11 ini cukup memberikan warna yang tajam dan terang. Jadi untuk nonton maupun main game itu tetap asik sih. Nah, di bagian atasnya ini masih terdapat notch. Ada sensor Face ID. Selain itu ada kamera 12 megapiksel untuk selfie. Beralih ke bagian sampingnya, ini ada tombol pengaturan volume dan silence. Lalu di bagian bawahnya ada speaker dan masih menggunakan port lightning. Sebelumnya sempat beredar rumor kalau handphone ini bakal pakai USB Type-C, ternyata masih pakai lightning. Oke, di bagian kanannya kita bisa mendapatkan adanya port atau slot SIM card. Karena belinya di Singapura, ini masih supportnya single SIM. Di bagian atasnya ini ada tombol power, sekaligus untuk mengaktifkan Siri. Beralih ke bagian belakangnya, Apple melapisin bagian belakang iPhone 11 ini dengan lapisan kaca. Selain membuatnya lebih tampil premium, handphone ini jadi mendukung fitur wireless charging. Tapi yang paling menarik ada di ujung kiri atas. Di sini terdapat dual kamera yang ukurannya sama-sama 12 megapiksel. Kamera paling baru ini fungsi sebagai telepod, jadi untuk zoom lebih bagus. Nah, menemani dua kamera tadi, Apple menempatkan LED flash serta mic untuk perekaman video. Nah, setelah tadi kita membongkar iPhone 11, nah saatnya membongkar yang paling cihuy ini, iPhone 11. Ukurannya memang lebih kecil, tapi paling enak di tangan. Nah, ukuran layarnya sendiri ini 5,8 inch. Sama, ada notch juga di bagian atas. Ada Face ID di sana, dan ini kamera selfie 12 megapiksel. Di sisi kirinya ada pengaturan silent dan pengaturan volume. Beralih ke bagian belakang, ada speaker dan port lightning untuk charging. Harapannya sih kemarin USB Type-C, tapi Apple masih mempertahankan Lightning. Lalu di bagian kanannya ada slot nano SIM card, lalu ada tombol volume. Nah, di baliknya nih, keren banget ya, midnight green.
Ini memang warna baru untuk iPhone 11 Pro. Dan ini warna ini paling banyak kemarin dicari di Apple Store Singapura. Nah, berbeda dengan iPhone 11, iPhone 11 Pro itu mempunyai kamera 3. Fungsinya sebagai kamera utama, kamera tele, dan kamera wide angle. Semuanya berukuran 12 megapiksel. Lalu ada LED flash dan mic yang untuk video. Nyobain kamera depan nih, bagus nggak nih, stabil nggak pakai monopod. Ini kita nyobain stabilnya kestabilan video di iPhone 11 Pro dengan 1080 pixel dengan 60 fps. Oke, Detikers, itu tadi unboxing iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Kamu pilih yang mana nih, iPhone 11 atau iPhone 11 Pro? Nah, sekian dulu unboxing kali ini. Sampai ketemu di unboxing selanjutnya. Saya Adi, pamit dulu. Bye!